Yang belum tekan subscribe tu bolehlah tekan, tak makan kredit korang pun. Cuma je. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru singgah ke channel aku, channel aku khusus untuk review produk-produk yang terbaru di pasaran. Anda kata korang ada ternampak produk terbaru, korang boleh tinggalkan komen di bawah untuk aku pergi beli dan aku buat review. Okay, jangan lupa tekan butang subscribe untuk mendapatkan notifikasi video daripada channel Nico Syafiq. Okay, hari ini aku akan review satu produk lagi daripada Nescafe Limited Edition. Dan satu lagi adalah Nescafe biasa. Okay, kita ada dua produk. Satu adalah latte intenso dan satu lagi adalah latte biasa. Macam biasa, ada dua cawan di sini untuk review produk baru. Okay, sebenarnya Limited Edition ni ada tiga senar. Okay, aku ada sediakan link di bawah. Kalau korang rasa berminat untuk tengok, korang boleh tengok. Okay, first aku akan tuangkan latte biasa. Okay, dan ini adalah latte intenso. Okey. Info kepada yang sesiapa yang orang kata tak tahu pasal latte intenso ni. Okey, latte intenso ni adalah satu kopi daripada Napoli, Itali. So, ini adalah limited edition. Latte dan dicampur dengan kopi intenso akan jadi latte intenso. Okey, ini adalah latte biasa dan ini adalah latte intenso. Mana nak dapat? Okey. Dekat Shell sekarang dah ada buat promosi untuk latte intenso ni. Beli satu tin RM3 dan dua tin RM4. So korang boleh fikirlah macam mana korang nak beli, sama ada satu atau dua. Kau akan try kan. Okey, sebelum tu, sebelum korang minum walaupun setin Nescafe, okay, doa itu adalah penting. Okey, untuk muslim. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Okey, ini adalah latte biasa. Biasa latte kopi susu yang kalau orang pergi beli kat kedai. Untuk Nescafe, dia punya kepekatan tu agak pekat sikit. Dan ini adalah latte intenso. Okey, latte intenso ni pahit sikit daripada latte biasa. Dan sebab apa? Sebab mengandungi biji kopi robusta. Okey, mungkin tak nampak lah. Okey, ini adalah episod ketiga untuk review limited edition punya Nescafe. Okey, aku akan bagi rating dari tiga-tiga ni, yang mana yang paling sedap. Okey, first adalah mocha hazelnut, mocha orange, dan last kali ini Nescafe latte intenso. Sebab aku punya taste, aku rasa ini agak pahit sikit lah. Okey, itu saja video untuk kali ini. It's a short video for you guys sebab dah lewat malam aku record untuk video ni. Jangan lupa tekan butang subscribe dan share kalau korang ada lagi makanan atau minuman yang terbaru di pasaran untuk aku try. Okay, jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Review makanan yang terbaru dengan Pani. Thank you. Assalamualaikum. Macam mana video kali ni? Okay kan? Jangan lupa untuk saksikan video yang akan datang. Sawadee kap.